Salam bahagia. Jadi malam ini saya lelong ya, kepingan duit shilling ya, 1 sen 1961 yang berpetak ya. Jadi duit shilling ini istimewanya sebab berpetak. Lagi satu ya, hasil ataupun kualitinya masih lagi terjaga. Jadi inilah paparan yang dikatakan paparan tengah malam, iaitu 24 jam 24 ya. Jadi ya, apa khabar semua subscribers ya, channel YouTube Ishak Ismail, dan yang belum subscribe tolong-tolonglah subscribe, jangan lupa ya, jangan skip ad itu, dapatlah sikit untuk raya ni ya, nak beli baju raya pun belum lagi ya. Jadi itulah khabarnya ya, menunggu-nunggu bonus daripada pihak kerajaan. Ya, yang dapat bantuan tu bersyukur. Kami ya, di pihak-pihak tertentu ya, mengharapkan juga bantuan daripada kerajaan. Terima kasih. Ya, jadi untuk paparan malam ini ya, setiap keping saya lelong dengan RM500. Ya, jadi ada dua keping sebenarnya. Jadi gunakanlah ya, kuasa pemerhatian anda untuk melihat kualiti kedua-duanya, dan InsyaAllah anda dapati kedua-duanya sangat baik kualitinya. Ya, jadi RM500 untuk setiap keping. Jadi ada dua keping, bolehlah ambil RM1,000. Jadi ini adalah keluaran Malaya and British Borneo. Ya, lihat nombor satu itu yang diukir, yang dimintakan ya, sedemikian rupa, sangat cantik. Dan ada dot-dot-dot-dot itu sungguh ya, orang kata menjadikan ya, geometri ini kelihatan balance. Ya, empat segi dan ada bulatan dot-dot. Ya, jadi itu yang menariknya. Ha, jadi, ya, ke setiap ya, bucu-bucu itu tidak tajam. Tetapi adalah ya, orang kata lengkungnya. Jadi, itu yang menjadikan duit 1 sen 1961 ini begitu istimewa. Tambahan pula ya, logam ya, adalah logam yang berkualiti. Ha, jadi bila berkualiti sudah tentulah tidak mudah berkarat. Jadi inilah ya yang diperlukan oleh sekeping ataupun kepingan ya, duit shilling yang ya, boleh ya, dibiarkan ya, begitu lama pun ya. Ha, jadi ya, takkan berkarat. Cuma keadaan itu mestilah kering dan tidak ya, orang kata ada elemen-elemen besi yang boleh menyebabkan pengaratan. Sebab itu perlu simpan dalam album. Paling teruk pun masukkan dalam bungkusan plastik. Ya, simpan di dalam kotak seboleh-bolehnya. Ha, jadi itu paparannya menunjukkan bahawa originalitinya itu ya, bahawa ya, dot-dot itu tidak ada orang kata miss out langsung. Tak ada terkeluar daripada tracknya. Jadi inilah yang suka diciplak ya. Sebab apa? Sebab geometri ataupun lukisan ini ya, suka kita nak ya, gambarkan berapa biji dot-dot itu untuk melengkapkan satu bulatan. Ha, jadi ya, kita nampak bahawa ya, kualiti ini sangat meyakinkan kita. Maknanya designer ini juga seorang yang bijak. Ya, maksudnya bijak mengira dot-dot itu dan memberikan ya, balancing.